Saya telah merisik seorang gadis. Ah, ni bagus dah. Seluruh keluarganya alim. Gadis itu pun sangat patuh pada Allah. Alhamdulillah. Tapi apa yang dimuskilkan ayah seorang perokok? Bukankah perokok boleh jadi fasik? Fasik tidak layak jadi wali nikah. Mengenai status jika saya tetap meneruskan ibadah itu. Jawabnya sah nikah. Neh. Dia masalahnya dua yang khilaf duk besar sangat. Mazhab Syafi'i makruh kalau tak memudaratkan dalam keadaan yang terdekat. Kalau syak rokok jadi mudarat selalu, haram juga mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali haram. Neh. Jadi dia nak kata nak jadi fasik mestilah perkara yang mungkar bil ijma'. Faham lagi? Kalau benda khilafiah dia jadi fasik. Faham? Baru kita faham mang ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Siapa lihat benda mungkar? Benda mungkar jangan kita faham ikut kepala otak kita. Buka kitab-kitab tafsir hadis pula. Iaitu al-haram bil ijma'. Yang haram dengan ijma'. Faham? Minum arak. Minum arak ni ada khilaf tak? Ada tak ulama kata boleh? Tak ada ijma'. Ah ha, maka jadi wasit. Tinggal semayang. Ada tak mazhab kata tak apa tak semayang? Tak ada. Pak mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali jadi fasik. Faham? Satu waktu saja. Benda hak khilafiah ada perselisihan ulama bukan perkara mungkar. Macam main satu, mazhab Syafi'i makruh, mazhab lain tiga lagi haram. Maka tak boleh kita nak larang orang main catur atas dasar mencegah kemungkaran. Kerana dia bukan perkara mungkar. Faham lagi? Nah, jadi kalau buat benda yang mungkar iaitu yang ijma' haramnya barulah jadi fasik. Nah. Ha.